Alhamdulillah, kita dapat satu poin lagi. Kemarin dengan Arab Saudi dapat satu poin, ini dengan Australia dapat satu poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan satu poin, mungkin nanti bisa tiga poin. Ini yang kita harapkan, dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Ya saya kira kita bisa melihat sendiri kan. Ini hati-hati loh, Australia itu ranking 24, kita 131. Lihat di situ dong, 131 melawan ranking 24. Dan bisa menjaga menahan imbang. Dapat satu poin.